Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya salam hormat dan salam sayang khusus guru besar Padepokan Seni Sejagat Mamas Karyo. Salam persaudaraan sedunia untuk para master dan bakter dimanapun kalian berada. Salam cinta, salam hangat kami untuk kalian semua para sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Nah, di sini kita akan coba untuk selidiki lagi rumah si siapa sih? Mbok Sarinten. Ya, Mbok Sarinten. Yang mana rumah ini saya mendapatkan suatu firasat ada leluhurnya tuh hadir. Ada leluhurnya hadir. Jadi kita akan cek tuh. Kita udah di bagian rumahnya, guys. Kita udah bagian rumahnya itu kita cek, oke. Okay. Saya sendirian ini karena Mas Kodir sedang sedang tidak hadir. Ya, sakit. Oke, okay, sama-sama. Kita akan ke sana. Kita salatan dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada damah fi ilmi lahi salatan daimatam bidawami mulki lahi. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada damah fi ilmi lahi salatan daimatam bidawami mulki lahi. Oke teman-teman, doakan terus perjalanan saya ya, karena saya akan masuk ke wilayah Mbok Sarinten dengan diam-diam. Siapa yang di dalam kita nggak tahu, intinya kita cek. Kita cek dan kita recheck ya. Ataukah jangan-jangan yang kemarin saya lihat. Bisa jadi. Tapi ini kita cek lagi. Oke. Siapakah ada sosok yang di dalam itu? Bisa nggak bisa, harus kita obrak-abrik Mbok Sarinten. Bismillahirrahmanirrahim. Cari jalan. Oh. Allah. Wesh. Aduh. Sakit kali, guys. Gila, guys. Ini rumah Mbok Sarinten. Sekali. Kenapa saya sampai sekali?
silakan hati-hati. Kita akan intip aja. Kita akan intip dulu ya. Kita akan intip. Ramai kali dah. Di luar ramai banget di sana. Parah nih guys. Tapi kenapa kalau siang gak ada bahan-bahan apanya, bahan-bahan untuk ritual yang gak ada kalau siang? Kenapa bisa kayak gini? Kalau siang kenapa gak ada bahan-bahan ritual ya? Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia mau saya lintang? Serem kali wajahnya guys. Ya, saya akan pantau dulu. Saya akan pantau aja. Tenang aja kalian. Jangan mantap terus nih. Tenang kalian ya. Waalaikumsalam nih, sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Astagfirullahaladzim. Kayaknya tenang banget di rumah ini. Tidak ada apa-apa. Tenang banget ya. Saya rasa ini leluhur dari Mbok Sarinten. Saya kena luar masa rentan. Yakin saya.
Nanti kita sambung lagi, guys. Kayak ada motor kita, oke. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi.